Syam masa tengah lepaskan hajat dalam jamban, terdengar suara nenek kebayan nyanyi lagu Mak Yong sambil ketawa. Jan pula masa terjaga malam nak minum air, ternampak nenek kebayan tengah mencangkung di balik pintu sambil goyang-goyangkan kepala. Adi pula buka peti ais, lepas minum tutup je pintu ais, dia nampak nenek tu menari tarian Jawa. Tak lama lepas kejadian tu, Jan dapat panggilan hariri latihan polis. Dia dah tak tahu kisah Zam, Adi, Nan dan Syam dekat rumah tu macam mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 3 kisah daripada Nizal Ghazali atau nama penanya Pena Tari Hitam. Nak tahu kisah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ni lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat untuk konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni diceritakan oleh adik Nizal, berlaku pada seorang kawan dia. Waktu tu adik masih belajar di universiti lagi. Universiti ni memang terkenal dengan gangguan makhluk halus dan penampakan yang menyeramkan. Gangguan dalam bilik, dalam asrama, dalam bilik bacaan dan bilik TV. Ada juga yang terkena gangguan dalam bilik air sampai demam berminggu-minggu. Ada sesetengah pelajar suka mereka-reka cerita untuk mengusik dan menyakat kawan-kawan yang penakut. Buat patung pocok letak atas tangga, dalam tandas. Dah berkali-kali pihak universiti bagi amaran tapi masih degil, malah makin melampau pula. Salah seorang pelajar nakal tu ialah Badrul. Ini kisah Badrul yang adik ceritakan. Badrul memang nakal sangat-sangat, menyakat kawan-kawan yang memang dah jadi hobi dia. Dah berkali-kali dinasihati tapi perangainya semakin melampau, macam tak kisah dengan nasihat kawan-kawan rapat dia tu. Badrul memang suka sarapan dekat dewan makan. Tiap-tiap pagi waktu sarapan mesti Badrul lah pelajar pertama yang sampai dekat dewan makan. Tiap-tiap malam pula memang bilik Badrul lah jadi tempat kawan-kawan bersembang sampai pagi. Ada yang sampai terlena pun ada, kadang-kadang masak Maggi sama-sama. Malam kejadian tu, dekat bilik Badrul macam biasalah, ramai yang datang bersembang sambil makan Maggi. Tapi yang peliknya, Badrul tidur awal. Pukul 9 malam dia dah berdengkur dah. Selalunya Badrul akan ajak 2-3 orang kawan untuk teman dia buat projek menyakat. Tak lama lepas tu, ada seorang kawan dari bilik lain datang ajak kawan-kawan Badrul ni pergi ke bilik dia untuk makan sate. Dia beli banyak katanya. Dah 2-3 orang kejut Badrul nak ajak pergi makan sate sekali, tapi Badrul tak terjaga juga. Tinggallah Badrul sorang-sorang dalam bilik dia tu. Kawan-kawan lain sedap makan sate, makan-makan, sembang-sembang. Ada yang tengok movie dekat laptop. Masa tu tak ada seorang pun yang ambil tahu pasal si Badrul ni. Semua seronok layan perasaan masing-masing. Tiba-tiba salah seorang tegur, dah pukul 5.30 pagi ni, jom bangunkan Bad. Tak apa, Bad selalu bangun awal, dia kan king of dewan makan. Satu bilik riuh dengan ketawa. Tepat pukul 7 pagi, masing-masing turun ke dewan makan. Tapi yang peliknya, Badrul tak ada. Semua kawan cari Badrul, masing-masing buat andaian mungkin Badrul merajuk sebab tinggalkan dia seorang diri dalam bilik semalam. Tanya dekat makcik-makcik dewan makan tu pun, mereka cakap tak nampak Badrul pun. Akhirnya semua kawan sepakat nak naik ke bilik. Memang betul, Badrul masih terbaring atas katil sambil berselimut. Semua jadi pelik, macam-macam soalan ditanya pada Badrul. Tapi Badrul diam je dan nampak pucat macam orang demam. Kemudian mereka beritahu pihak universiti, seminggu Badrul kena tahan dalam wad. Seminggu kemudian barulah Badrul buka cerita. Tu pun
pun puas mereka pujuk. Kata Badrul, malam tu tak tahu pukul berapa dia terjaga sebab terdengar bunyi bising sangat dekat dewan makan. Bila bangun dari tidur, tengok seorang pun tak ada. Badrul ingat semua dah turun ke dewan makan. Dia rasa marah jugalah sebab kena tinggal. Badrul bangun terus ke tingkap. Tingkap bilik Badrul ni memang mengadap betul-betul depan dewan makan. Bila dia keluar kepala dari tingkap, dia tengok dewan makan dah terang benderang. Badrul yakin semua kawan dah berada dekat dewan makan. Bunyi bising makcik dewan makan memasak pagi tu memang lain macam sangat bunyinya. Dengan pantas Badrul ambil baju. Tapi Badrul terpandang jam dekat dinding. Baru pukul 3.15 pagi. Dia berlari ke tingkap semula. Tengok dewan makan dah gelap, tapi bunyi bising periuk belanga dan orang menggoreng masih kedengaran. Suara memang sama macam suara makcik dewan makan tu. Dari cahaya lampu tiang yang terletak di hujung dewan makan, Badrul nampak ada benda bergerak sambil buat bising atas bumbung dewan makan. Bila perhati betul-betul, Badrul nampak ada 6 orang makcik dewan makan tengah bising sambil memasak atas bumbung tu. Badrul tengok jam dekat dinding sekali lagi, pukul 3.25 pagi. Badrul gosok mata berkali-kali. Bila dia tengok semula atas bumbung, bunyi bising dah tak ada. Tapi ke-6 jelmaan makcik dewan makan tu serentak pandang Badrul. Kisah ni Nizal alami dengan dua orang kawan dia bernama Syam dan Bulat. Sebenarnya dah berpuluh tahun kisah ni berlaku, masih segar dalam ingatan Nizal. Cuma sekarang dia tak tahu dekat mana Bulat berada. Syam pula dah lama meninggal dunia. Tahun 80-an dulu, mereka bertiga cukup rapat. Kemana saja mesti bertiga. Memancing, mandi sungai, berkubang di bendang, cari ikan laga, kadang-kadang minum ais kacang kongsi satu mangkuk. Zaman kanak-kanak mereka masa tu cukup menyeronokkan. Cakap je hutan belukar mana mereka tak redah untuk cari buah salak, paya, parit, baneh. Mereka redah semacam je. Tak pernah dapat penyakit. Dapat kayu api dengan tali pinggang hinggap dekat belakang adalah, tapi mana pernah serik. Satu tempat yang jadi misteri yang mereka belum jejak lagi, sebuah kereta Datsun lama, dah buruk berkarat, berada dekat simpang 3 kampung Bonggol Duri. Bukan nama sebenar. Dah lama mereka bertiga teringin nak tengok apa yang ada pada kereta buruk tu. Dari jauh memang tak nampak sebab diselimut dengan guni besar. Macam-macam kisah seram yang mereka dengar dari orang kampung tentang kereta buruk tu. Nizal dia juga tanya dekat mak ayah pasal kereta tu. "Jangan nak mengada-ngada pergi main dekat kereta buruk tu," kata ayah. Nizal terkedu jugalah bila ayah cakap macam tu, tapi masih banyak persoalan yang bermain di fikiran. Betul ke cerita yang mereka dengar ni atau cuma untuk takutkan kanak-kanak masa tu? Tahun 1996, kisah misteri kereta buruk tu terus berlalu sampailah mereka bertiga dah bekerja. Tinggallah 1001 misteri pada kereta buruk tu. Mereka bertiga kerja satu tempat dan menyewa serumah. Jadi kisah kereta buruk dekat kampung tu memang jadi perbualan lah setiap kali mereka berborak. Bulat kata ayahnya pernah cerita kereta buruk tu sebenarnya korang tahu tak siapa punya? Syam bersuara. Pakcik Ra. Bulat terus tutup mulut Syam. "Shh, jangan sebut nama dia," kata Bulat. "Orang macam tu walaupun dah meninggal dunia, belaan dia boleh tahu kita bercerita hal dia." Bulat terus bercerita. Patutlah mereka dilarang dekat dengan kereta buruk tu dulu. Tambah pula masa tu Pakcik Ra masih hidup. Sebenarnya kereta tu dah cuba dialih jauh ke dalam hutan, tapi esoknya kereta tu balik ke situ semula. Pakcik Ra akan datang mengamuk dekat rumah orang yang alih kereta buruk dia tu. Simpang 3 tu memang tanah Pakcik Ra. Kereta buruk tu sebenarnya ada sebab diletakkan dekat situ oleh Pak Cik Ra. Belaan dia ditinggalkan dekat situ untuk jaga tanaman dekat tanah dia. Pernah Pak Su Bidin ternampak Pak Cik Ra mencangkung atas bumbung kereta buruk tu. Masa tu pukul 9.30 malam. Kebetulan Pak Su Bidin balik dari kedai beli telur. Apa lagi bila nampak Pak Su Bidin lalu, belaan yang menyerupai Pak Cik Ra tu terus bersuara, "Aku nak telur, nak makan telur." Pak Subidin nampak lidahnya terkeluar macam terliur sesuatu. Pak Subidin terus lari. Sampai rumah, tengok telur yang dia beli tadi tinggal kulit je. Isi dalam dah kosong. Bukan belaan Pak Cik Ra je dekat kereta buruk tu, yang bini dia pun tumpang dekat situ juga. "Polong," kata Syam. Nizal dengan Bulat terkedu. "Betul ke ni Syam?" tanya Nizal. "Betul, Zam yang cerita dekat aku." Syam pula cerita. Kata Syam, masa mereka tingkatan 3 dulu, tahun 1989, ada satu malam tu sebelum puasa, Nizal, Syam dan Bulat pelik terjumpa basikal Zam dan Dogol dalam semak tak jauh dari kereta buruk tu. Masa tu mereka tanya apa yang terjadi, tapi Zam dengan Dogol cakap tak ada apa-apa. Sebenarnya malam tu mereka berdua nak usik Nizal, Syam dengan Bulat. Mereka
terduduk atas pokok rambai tak jauh dari kereta buruk tu. Tak lama kemudian, mereka ternampak belaan bini Pak Cik Rah yang menyerupai bini Pak Cik Rah, Mak Cik Teh yang pendek-pendek tu. Mulanya jelmaan tu berjalan perlahan je dari kereta buruk tu, kemudian jalan laju. Tiba-tiba terus berdiri bawah pokok rambai sambil melambai-lambai tangan ke arah mereka berdua. Apalagi mereka terjun dari pokok terus lari lintang pukang. Basikal pun tinggal je dekat semak tu. Rupa belaan Mak Cik Teh tu cukup menyeramkan. Memang macam Mak Cik Teh, pendek-pendek, rambut beruban panjang paras pinggang, jalan bongkok, muka lebam-lebam, mulut sentiasa mengunyah pinang. Ada lagi ke kereta buruk tu sekarang? Tanya Nizal yang dah 5 tahun tak balik kampung sejak mak ayah dia pindah ke Slim River. Ada lagi, jawab Syam. Lepas tu Syam ajak mereka balik kampung melawat opah Nizal. Sambil tu bolehlah tengok kereta buruk dekat simpang 3 tu sekali. Mereka semua setuju nak balik kampung. Pejam celik seminggu berlalu. Mereka bersiap nak balik kampung. Petang tu mereka naik bas dari Butterworth ke Kulim. Dari Pekan Kulim mereka kena naik bas biasa ke Pekan Serdang. Disebabkan terlalu letih, Nizal tak sedar masa bila dia terlena. Tiba-tiba Nizal terkejut, ada orang goyang-goyang bahu dia. Dalam keadaan sepenuh sedar tu, Nizal gosok-gosok mata dia. Pandangan masih kabur, tapi Nizal perasan ada pasangan suami isteri tersenyum pada dia sambil bersuara, "Balik nak jumpa kami ke?" Dengan terkejut, Nizal terjaga. Syam dengan bulat tersenyum je tengok Nizal, mengigau rupanya. Lebih kurang 10 minit mereka sampai dekat Pekan Serdang. Pekan Serdang masih macam dulu lagi, tak banyak yang berubah. Sementara tunggu bas datang, Nizal termenung sambil fikir mimpi tadi. Walaupun mimpi tu cuma sekejap, tapi dalam kabur, dua wajah suami isteri tu membuatkan dia kecup perut. Macam ada yang tak kena. Dari Pekan Serdang, mereka kena berhenti dekat Pekan selama Kedah. Tak sedar masa berlalu, hari makin gelap. Jam dah pukul 8:30 malam. Bas yang mereka naik dari Pekan Serdang terus meluncur laju membelah kesunyian malam menuju ke destinasi. Kiri kanan jalan penuh dengan ladang kelapa sawit. Sesekali nampak ada beberapa buah rumah yang diterangi lampu di celah-celah kegelapan ladang kelapa sawit tu. Bulat dah lama terlena. Syam terlentuk kepala dekat tingkap bas, mungkin tengah menikmati suasana malam dekat luar sana. Tiba-tiba Syam bertakbir, "Allahu Akbar!" Semua orang dalam bas berpaling pandang Syam, sampai Bulat pun terjaga dari tidur. Kemudian Syam kelam kabut tukar tempat tidur. Dari duduk seorang diri dekat tepi tingkap, terus datang duduk sebelah Nizal ni. "Kenapa ni?" tanya Nizal. Perlahan Syam bisik, "Aku nampak suami isteri berdiri dalam gelap tepi pokok kelapa sawit tadi, melambai-lambai tangan. Seram aku," kata si Syam. Tak lama lepas tu mereka sampai di Pekan selama Kedah. Waktu tu jam dah pukul 9:15 malam. Memang dah tak ada bas yang menghala ke arah kampung mereka, sebab bas terakhir ke arah sana pukul 7:30 malam. Terpaksalah mereka bertiga jalan kaki. Perjalanan ke kampung mereka dari Pekan selama Kedah bukannya dekat. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba ada sebuah kereta horn dari belakang. "Nak ke mana ni?" tanya si pemandu. "Nak ke kampung Bonggol Duria," jawab Syam. "Ha, jom-jom naik kereta saya. Saya boleh tolong hantarkan." Alhamdulillah, cepat-cepat mereka naik kereta tu. Dalam perjalanan tu, mereka bertiga borak sangka dengan si pemandu. Suasana perjalanan nak ke kampung memang gelap gelita. Tak ada lampu jalan. Kiri kanan ladang kelapa sawit je sepanjang jalan. "Berani kamu bertiga jalan kaki tadi ya?" "Terpaksa," jawab Nizal. "Jangan main-main sekarang ni, cerita memang dah panas." "Cerita apa?" Si pemandu terus ketawa dan jawab, "Hantu suami isteri." Mereka bertiga terkedu. "Siapa suami isteri tu?" tanya Syam. Si pemandu ketawa dan mulakan cerita. Kata si pemandu, "Mereka bertiga ni mesti kenal suami isteri tu. Mereka pernah tinggal di kampung Bonggol Durian." Bulat tanya, "Siapa suami isteri tu?" Pemandu tu cuma tersengih dan menjawab, "Kereta buruk di simpang 3. Tiba-tiba bulu roma mereka terus meremang. Dengan suara terketar-ketar, Syam bersuara, "Mereka berdua kan dah lama meninggal dunia." Pemandu kereta tu terus memandu sambil ketawa. Dia terus bercerita, katanya memang mereka suami isteri dah lama meninggal, tapi yang ramai orang kena ganggu tu dengan belaan mereka. Benda tu menjelma macam muka mereka. Silap hari bulan, kamu bertiga pun kena nanti. Minggu lepas ada juga orang naik motor kena ganggu dekat kawasan ni. Belaan suami isteri tu kejar mereka. Makin laju motor dipecut, makin laju belaan tu kejar di kiri kanan motor mereka. Nasib baik tak lama lepas tu belaan tu hilang serta merta, tak ikut mereka sampai ke rumah. Selalu juga orang jumpa belaan tu merayau-rayau cari mangsa untuk diganggu. Ada sekali tu, sepasang suami isteri balik dari pasar malam, terlepas bas macam mereka bertiga ni lah. Pasangan tu tunggulah dekat bawah pokok besar di perhentian bas Pekan tadi. Kot-kot ada orang yang kenal boleh bagi tumpang. Kebetulan si pemandu lalu dekat situ dengan isteri dia. Kesian tengok pasangan tu
tercongok dekat situ, si pemandu bagi tumpang. Suami isteri tu dah tua sangat-sangat. Ramah mereka bercerita pasal hantu. Mula-mula si pemandu tak syak apa-apalah, macam-macam kisah seram mereka bercerita. Sampai dekat kawasan ni lah, isteri si pemandu tanya satu soalan. Tiba-tiba si pemandu terdiam dan menghentikan keretanya. Gelap gelita tempat tu. Bulat tanya, kenapa tiba-tiba berhenti dekat sini? Pemandu diam je. Dalam ketakutan tu, Nizal tanya, isteri pakcik tanya apa? Bayangkan dari mula-mula mereka tumpang kereta tu tadi, dekat kerusi sebelah pemandu memang tak ada orang. Tapi lepas Nizal tanya soalan tu, tiba-tiba seorang perempuan tua, wajah macam makcik teh, menjengah ke belakang dan bersuara, aku tanya, nak tidur dalam kereta buruk kami ke? Lepas tu mereka bertiga tak tahu apa yang jadi. Esok pagi orang kampung jumpa mereka bertiga tidur dalam kereta buruk dekat simpang 3 sana. Kisah yang Nizal nak kongsikan ni tentang misteri sebuah rumah kampung di Bukit Minyak dalam daerah Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kisah ni diceritakan oleh kawan Nizal bernama Jan. Tapi bukan Jan seorang je yang kena ganggu dekat rumah tu. Ada 5 orang lagi kawan dia yang kena ganggu juga. Mula ceritanya bila mereka berenam dapat kerja kilang dekat kawasan bebas cukai di Perai. Cari punya cari rumah sewa, akhirnya dapatlah sewa sebuah rumah kampung di Bukit Minyak. Masa tu tahun 1993, kongsilah 6 orang untuk bayar sewa RM180 sebulan. Paip air tak ada, cuma guna air perigi. Jamban pun dekat luar. Rumah memang cantik, rumah kampung. Keliling rumah penuh pokok buah-buahan, ciku, rambutan, langsat, manggis, cempedak dan pisang. Dekat bawah rumah banyak kayu-kayu lama disusun rapi. Ada lesung penumbuk yang guna kaki tu sekali. Nampak dah lama tak digunakan, usang dan berhabuk. Lubang lesung pun dah bersawang. Dekat tengah-tengah bawah rumah tu ada sebatang kayu warna hitam macam tiang kecil sebesar penumbuk menjuluk ke atas rumah melalui satu lubang di lantai rumah. Kata Jan, bila naik ke rumah aja jumpa satu ruang 6x4 kaki. Ada 3 tingkap di sebelah kanan, di sebelah kiri dinding papan. Kemudian ada satu pintu di sebelah kiri untuk masuk ke dalam lagi. Jumpa satu ruang lagi, ada 4 tingkap. Dekat ruang ni lah ada lantai yang berlubang untuk tiang kecil dari bawah rumah dijolok naik ke dalam rumah. Yang jadi tanda tanya sekarang ni, kenapa tiang kecil dari bawah rumah dipotong sama paras dengan lantai rumah? Tiang kecil ni ke yang dipanggil tiang seri? Kenapa dipotong? Kemudian ada satu pintu lagi sebelah kanan, terus masuk ke satu ruang lagi. Dekat situ ada satu pintu untuk turun ke tanah dan satu lagi pintu untuk masuk ke dalam bilik yang seluas cukup untuk 3 orang tidur. Dekat dalam bilik tu ada satu tingkap bersambung dengan ruang tu pula dapur. Dekat dapur ada satu tangga untuk turun ke belakang. Inilah serba sedikit selok-belok tentang rumah misteri yang diceritakan oleh Jan. Rutin harian mereka mula-mula tinggal dekat rumah tu macam biasa. Pagi pergi kerja, semua keluar rumah pukul 7 pagi. Pengalaman pertama kali kena mandi air perigi. Bayangkan 6 orang tinggal serumah, kenalah mandi awal. Pukul 6 pagi dah mandi. Kalau semua nak mandi pukul 6.30 pagi, jawabnya ada yang tertinggal bas pekerja pula. Masa tu panggil bas kilang. Balik kerja sampai rumah dekat pukul 7 petang. Sebelum maghrib, layan main bola takraw dulu. Sampailah azan maghrib. Lepas solat maghrib, masing-masing lah buat hal sendiri. Ada yang jadi tukang pergi beli makanan, ada yang dengar radio, ada yang dengar walkman. Yang telajak rajin bawa perita minyak tanah pergi-pergi membasuh. Si Zam lah yang selalu buat kerja gila tu. Masa tu mana ada telefon bimbit macam sekarang. Perigi agak jauh sikit lah dari rumah, lebih kurang 60 meter, dekat bawah pokok manggis. Cerah lampu dari rumah tak sampai untuk menerangi kawasan perigi tu. Kawasan perigi tu di semen, tapi dindingnya cuma dikelilingi pokok bunga hati-hati yang tinggi lebih dari kepala. Ada juga rumpun buluh Cina, 3 rumpun dekat keliling perigi tu. Siang memang teduh lah, tapi malam seram kawasan tu. Pejam celik dah 3 bulan mereka berenam tinggal dekat rumah tu. Dari tak ada TV dah dapat beli TV, tak ada basikal dapat beli basikal. Semuanya beli dengan hasil berkongsi duit. Dalam tempoh 3 bulan tu, rutin harian mereka tak ada apa-apa yang pelik. Hinggalah satu hari tu dialami oleh kawan Jan yang bernama Nan. Terjadi pada petang Sabtu. Hari Sabtu mereka semua kerja separuh hari. Balik dari kilang, semua berpakat nak pergi rasa angin laut dekat padang Kota Lama. Sambil tu bolehlah isi perut. Pakat punya pakat, Nan tak nak ikut. Nak balik basuh baju katanya. Mereka berlima pun tak nak paksa Nan dan terus ke padang Kota Lama. Nan terus balik ke rumah. Sampai rumah pukul 3.30 petang. Macam biasa, Nan akan berehat kejap atas tangga sebelum naik ke rumah. Tiba-tiba dia terdengar bunyi nyanyian dari atas rumah. Bila dengar betul-betul, nyanyian tu dari dalam radio.
Pian tak off radio ke pagi tadi. Cepat-cepat Nan naik tangga, buka pintu, suara nyanyian tu terus hilang. Dari atas rumah pula Nan terdengar bunyi orang mandi dekat perigi. Pakcik belakang rumah dia kot mandi. Kacau betul lah. Dekat rumah dia pahit pun datang nak mandi perigi. Dahlah aku nak membasuh lagi. Tiba-tiba Nan terdengar sesuatu yang pelik. Bunyi mandi yang luar biasa. Jirusan air yang tak henti-henti. Macam bukan mandi perigi. Makin lama makin laju bunyi air jirusan mandi pakcik tu. Perlahan-lahan Nan terus rasa meremang. Jam dekat dinding dah pukul 5 petang. Pakaian kotor masih dalam baldi. Bunyi jirusan air dekat perigi masih kedengaran tak henti-henti. Nan nekat. Perlahan-lahan dia buka tingkap sikit yang menghala ke perigi. Bila Nan intai, dia terperanjat. Dekat perigi tu tak ada sesiapa pun yang mandi. Pukul 8:30 malam, semua dah ada dekat rumah. Macam biasalah rutin harian mereka. Cuma perubahan pada Nan membuatkan satu rumah jadi hairan. Tak bergurau macam biasa. Pakaian yang nak dibasuhnya masih dalam baldi. Bila tanya, Nan cakap tak ada apa-apa. Tapi satu rumah rasa ada sesuatu yang tak kena dengan Nan ni. Tanya punya tanya, akhirnya Nan mengalah. Lepas dengar cerita Nan, mereka semua terkedu. Bulu roma masing-masing meremang. Lepas seminggu Nan diganggu, Pian pula kena. Masa tu mereka semua keluar makan malam dekat kedai. Sampai dekat kedai dah pukul 9:30 malam. Lepas buat pesanan, Pian sakit perut. "Weh, aku balik kejap. Perut buat hal lah," kata Pian. Terus bergegas balik rumah. Kedai makan dengan rumah tak jauh. Jalan kaki je 10 minit sampailah. Pian berjalan kelang kabut malam tu menghala ke rumah. Sampai rumah, Pian terus ke perigi ambil air satu baldi. Tak bawa pelita minyak tanah pun. Sebab sakit perut punya pasal kan. Masa tu Pian tak fikir bukan-bukan lagi. Dia berlari ke jamban. Belakang jamban tu ada pokok pisang dan pokok ciku. Dahan pokok ciku yang berdaun lebat tu menutupi bumbung jamban. Ada pokok manggis tak jauh dekat belakang jamban tu. Pian terus lepaskan hajatnya. Tiba-tiba dia tercium bau haruman bunga. Bulu roma mula meremang. Pian tercari-cari jugalah dari mana datangnya bau bunga ni. Kemudian terdengar bunyi macam ada orang pijak daun kering berpusing-pusing kelilingi jamban tu. Tiba-tiba Pian terdengar suara Zam. "Pian, lambat lagi ke? Aku nak melepas pula ni. Cepatlah sikit." Pian rasa lega sebab Zam ada dekat situ. "Kejap-kejap, dah nak sudah ni. Diorang ada dekat kedai makan lagi ke?" tanya Pian. Tapi Zam senyap je. Lepas siap buang hajat, perlahan-lahan Pian tolak pintu jamban. Lepas pintu jamban terbuka, dekat depan jamban Pian nampak nenek kebayang berdiri terbungkuk-bungkuk sambil tersengih pandang dia. Betul-betul depan pintu jamban. Pian terus berlari ke kedai. Tercungak-cungak Pian sampai dekat kedai tu. Mereka berlima yang tengah makan masa tu terus berhenti makan. Muka Pian nampak puncak sangat. Bibir terketar-ketar. Lepas kejadian Nan dan Pian kena ganggu tu, mereka teruskan rutin harian macam biasa tanpa gangguan yang menyeramkan. Jan berhenti bercerita. Dia ambil sebatang rokok dan nyalakan. Kemudian dia sedut asap dalam-dalam. Dia hembus asap berkepul-kepul. Lepas tu dia sambung cerita. 2 bulan lebih mereka hidup tenteram tinggal dekat rumah tu. Lepas kejadian Nan dan Pian kena ganggu, Pian pun dah pindah sebab dapat kerja lain. Tinggallah mereka berlima dekat rumah tu hinggalah satu malam tu. Masa tu baru pukul 8:40 malam. Syam baru lepas mandi. Dia naik atas rumah sambil ketawa. Adik tanyalah, "Kenapa kau ketawa ni Syam?" "Aku tengah mandi tadi, tali baldi terputus. Baldi jatuh dalam perigi," jawab Syam sambil ketawa je. Kebetulan Zam dengan Nadi belum mandi lagi masa tu. Masing-masing marahlah dengan si Syam ni. Dah tahu baldi jatuh dalam perigi, ambil lah bawa naik atas balik. Bulu panjang ada dekat tepi perigi tu, kaitlah baldi tu bawa naik. Marah betul Adi masa tu. Syam terus ketawa sambil berjalan masuk dalam bilik. Dekat dalam bilik, Syam punya ketawa makin menjadi-jadi. Makin lama Syam ketawa, makin meremah mereka rasa. Zam dengan Adi terus senyap. Tiba-tiba terdengar suara Syam dekat halaman rumah. "Zam, bawa pelita turun. Tolong suluh kejap. Aku nak kait baldi. Baldi jatuh dalam perigi." Zam dengan Adi berlari tengok dalam bilik. Lah, tak ada orang dalam bilik tu. Malam tu mereka semua tidur rapat-rapat. Seminggu lepas kejadian jelmaan Syam tu, sepupu Jan bernama Zaid datang bercuti dekat rumah tu. 3 hari Zaid bercuti dekat rumah tu, tak ada apa-apa yang berlaku. Masuk hari keempat, waktu malam, Zaid kena ganggu. Hari tu lepas waktu kerja, mereka berlima tak terus balik rumah. Mereka beli barang dekat Bukit Mertajam kejap. Masa tu dah malam, Zaid seorang je dekat rumah. Pusing punya pusing satu Bukit Mertajam, beli tu beli ni. Sedar-sedar tengok jam, dah pukul 10 lebih malam. Dekat pukul 9 malam mereka sampai rumah. Bila sampai, tengok rumah lampu terang benderang. Pintu rumah tertutup. Zaid tak ada dalam rumah. Pelik. Puas mereka cari Zaid, tak jumpa-jumpa. Mereka berlima mula risau. Macam-macam bermain di fikiran. Kemana Zaid pergi ni?
pukul 1:30 pagi, tiba-tiba terdengar suara orang bagi salam dekat luar. Mereka semua terdiam. Kemudian perlahan-lahan mereka intai ikut celah lubang tingkap. Tak nampak sesiapa pun dekat halaman rumah. Kemudian terdengar kayu lama dekat bawah rumah tu bergelut-gelut, klik 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 klik. Dinding rumah dicakar-cakar dari luar. Lepas tu senyap kejap. Mereka semua dah ketakutan masa tu. Masing-masing tak berani bersuara. Dekat atas bumbung rumah pula terdengar jelas bunyi benda melompat-lompat. Pam pam pam. Zam bisik pada Zam. Psst. Bunyi lompat pocong tu. Perlahan-lahan Nan bangun menghala ke tingkap. Bila terdengar suara perempuan bagi salam, tapi garau suaranya. Pintu rumah diketuk, terdengar bunyi lompat-lompat macam naik tangga rumah. Langkah Nan terus berhenti. Tak jadi dia nak pergi ke tingkap tu. Lepas tu dengar lagi suara perempuan garau dekat bawah rumah. Bagilah aku masuk, aku nak masuk. Lantai rumah dicakar-cakar. Tiang kecil yang dipotong separas dengan lantai tu bergoyang-goyang sampai satu rumah bergegar. Kemudian terdengar bunyi mengilai pusing-pusing keliling rumah. Malam tu mereka tak tidur sampai ke pagi. Jan berhenti cerita kejap. Dia hirup TO panas dekat depan dia, lalu hisap rokok lagi dan terus sambung cerita. Lepas kejadian malam tu, mereka selalu kena ganggu dengan nenek kebayan tu. Zam nampak nenek tu mencangkung atas perigi. Nan pula masa tengah mandi, tiba-tiba nenek kebayan tu jenguk dari dalam perigi. Syam masa tengah lepaskan hajat dalam jamban, terdengar suara nenek kebayan nyanyi lagu Mak Yong sambil ketawa. Jan pula masa terjaga malam nak minum air, ternampak nenek kebayan tengah mencangkung di balik pintu sambil goyang-goyangkan kepala. Adi pula buka peti ais, lepas minum tutup je pintu ais. Dia nampak nenek tu menari tarian Jawa. Tak lama lepas kejadian tu, Jan dapat panggilan hariri latihan polis. Dia dah tak tahu kisah Zam, Adi, Nan dan Syam dekat rumah tu macam mana. Zaid ke mana? Tanya Nizal. Masa tu jam dah pukul 2 pagi. Jan sambung cerita. Sebelum Jan pergi latihan polis tu, dia balik kampung dulu. Dekat kampung kebetulan terjumpa dengan Zaid. Zaid ceritalah kenapa dia lari dari rumah sewa tu dulu. Kata Zaid, masa mereka balik lambat tu, jam dah pukul 9 suku malam. Perut dia dah lapar sangat-sangat. Zaid pun bersiap-siap lah nak pergi beli makanan. Tiba-tiba dia terdengar ada orang bagi salam. Zaid jawab salam dan terus berjalan ke pintu. Bila buka pintu, Zaid nampak ada seorang makcik tua berdiri depan tangga. Zaid pun bersembang lah dengan dia. Nampak makcik tu dah tak larat sangat. Duduklah makcik, kata Zaid. Makcik tu berjalan terbongkok-bongkok, terus duduk atas tangga. Makcik nak pergi mana ni? Rumah nak makcik. Rumah anak makcik dekat mana? Jauh, makcik lupa. Selalu ke makcik datang sini? Selalu juga. Seronok bergurau dengan kawan kamu tu. Dia orang memang suka bergurau. Mereka berdua pun terus ketawa. Makcik haus, boleh ambilkan air untuk makcik tak? Katanya. Zaid ke dapur ambil air. Lepas makcik tu minum, dia bersuara, kamu boleh tolong makcik basuh kain ni tak? Kena tanah. Zaid ambil kain dekat tangan makcik tu dan nak bawa ke perigi. Makcik tu pun ikutlah Zaid ke bongkok-bongkok jalan dekat belakang. Kain makcik ni kena tanah dekat mana? Tanya Zaid. Tiba-tiba senyap. Bila Zaid pusing belakang, makcik tu dah hilang. Bayangkan malam yang gelap dekat tepi perigi, tiba-tiba terdengar suara mengilai. Terus Zaid terpandang atas pokok manggis yang gelap gelita tu dan nampak makcik tadi dah mencangkung atas dahan pokok manggis sambil mengilai dalam suara, kain tu kena tanah kubur. Makcik tu terus mengilai dan nyanyi lagu Nenek Sebungkuk Tiga. Lepas nyanyi lagu tu, makcik tua tu terus mengilai panjang dan terbang dari pokok manggis ke arah semak belakang jamban. Malam tu juga Zaid tinggal ke rumah sewa, pergi ke rumah kawan dia dekat Sungai Bakap. Jan hanya tersengih je bila dia dah habis cerita. Tiba-tiba dari jauh, Nizal nampak lampu motor menghala ke rumah dia. Bila motor tu berada betul-betul dekat halaman rumah, terdetik di fikiran Nizal, eh Jan. Nizal terus paling kiri kanan. Tak ada siapa dekat situ rupanya. Sorry Nizal, aku lambat. Tadi adik aku guna motor, kata Jan sambil kelam kabut turun dari motor, duduk depan Nizal. Aku nak kau tulis kisah pengalaman seram, kata Jan. Kisah rumah sewa di Bukit Minyak ke? Jawab Nizal. Jan melumpung. Macam mana kau tahu ni? Nizal hanya tersengih je. Nantilah aku bagi tahu, kata Nizal. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.